Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar memvonis bebas terdakwa Inyoman Sukena dalam perkara memelihara satwa dilindungi landak Jawa. Majelis Hakim menilai tindakan terdakwa tidak terbukti dan tidak ada niat untuk melakukan kejahatan seperti yang dimaksud dalam dakwaan. Hakim memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dan dipulihkan hak-haknya. Memerintahkan jaksa penuntut umum segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harta kemampuannya, menyatakan barang bukti berupa 4 ekor landak Jawa dalam tanda hidup dirampas dari negara. Tangis haru terlihat dari raut wajah istri Inyoman Sukena saat mendengar vonis bebas terhadap suaminya. Terdakwa, penasihat hukum dan jaksa penuntut umum menyatakan menerima putusan majelis hakim tersebut. Intinya yang sudah bebas dan terima kasih kepada teman-teman media yang juga ucapkan banyak-banyak terima kasih selama kasus ini, kasus yang ini. Inyoman ke depan mau pelihara satwa lagi nggak? Kalau landak. Sebelumnya Inyoman Sukena ditangkap polisi karena menemukan landak tanpa dokumen resmi di kediamannya. Di tangan Inyoman Sukena, satwa dilindungi yang sebelumnya hanya 2 ekor berhasil dikembangbiakan hingga menjadi 4 ekor. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.